Stop! Jangan sandakan rod korang pada dinding. Kalau masih buat, tengok video ni sampai habis. Sebagai pemancing, kita sebenarnya sangat leka dengan cara kita meluangkan masa memahami cara terbaik dalam melindungi rod pancing kita. Apa yang saya bakal tunjukkan, ini adalah majoriti pemancing buat sebab ia paling mudah untuk menyimpan rod pancing kita. Kita semua mesti pernah sandarkan rod pancing kita pada dinding macam ni. Dan biarkan sampailah trip yang akan datang. Jadi, korang mesti terfikir kan, apa masalah yang datang dengan cara ni? Salah ke? Jom kita belajar. Problem nombor satu. Tahu tak, dengan menyandarkan rod pancing korang macam tu, sebenarnya kita memberi tekanan pada bahagian tip. Secara tidak langsung, ia membentuk lengkungan baru tanpa kita sedar. Contohnya, bila kita sandarkan rod pada dinding, bahagian paling atas biasanya akan melengkung macam ni. Lengkungan ini, jika dibiarkan dalam masa yang panjang, ia akan mula membentuk lengkungan baru akibat tekanan yang dibiarkan. Walaupun kita sandarkan kejap sebab mancing setiap hari, tetapi kalau ia diulang setiap hari, ia tetap akan memberi tekanan pada bahagian yang sama. Maka terbentuklah lengkungan yang saya maksudkan itu. Biasanya terjadi pada bahagian yang paling banyak menerima tekanan, iaitu tip rod. Isu ini akan bawa pada problem yang seterusnya. Problem nombor dua. Bila tibanya hari nak mancing, kita kas umpan atau kita fight ikan, tiba-tiba tip rod atau bahagian yang paling banyak menerima tekanan yang tidak normal itu patah. Kat sinilah kita akan mula menyalahkan rod, brand atau lain-lain. Sedar tak sebenarnya kita ni adalah punca utama rod patah. Jadi, macam mana nak simpan rod? Ada tiga cara paling asas. Nombor satu, pakai rak pancing. Nombor dua, pakai rak dinding. Dan nombor tiga, pakai tube PVC. Ini adalah tiga cara paling mudah untuk simpan rod. Saya suka yang nombor tiga tu sebab ia lebih selamat. Tak perlu risau anak-anak atau kita sendiri tersilap pijak atau tersilap handling. Dan dalam PVC, paling mudah nak letak kat mana-mana pun. Sorok bawah table pun tak ada masalah. Suka dengan tips ini? Jika suka, jangan lupa like, comment, share dan save. Kita jumpa lagi dalam tip pancing akan datang.